Kita ke dua tempat yang harga berasnya masih belum bisa dikendalikan. Di Pasar Kramat Jati, Jakarta, ada jurnalis Kompas TV Veronica Kartono. Dan di Lumajang, di daerah pertanian, ada rekan Abdul Rohman. Kita ke Jakarta dulu. Veronica, selamat siang. Apa penyebab harga beras naik dan sudah berapa lama kenaikan terjadi? Ya, Cindy dan saudara, selamat siang. Jadi memang kenaikan harga beras ini disebabkan oleh adanya kelangkaan dari beras itu sendiri. Nah, di mana kelangkaan itu bukan disebabkan oleh ketidakadaan atau kenihilan dari kuantitas berasnya itu sendiri, tapi memang karena adanya keterbatasan beras yang dialami oleh para pedagang khususnya di Pasar Jaya Kramat Jati ini. Dan untuk menjawab pertanyaan sudah berapa lama, para pedagang di sini sempat diwawancarai dan mereka berkata bahwa sebetulnya dari bulan Oktober tahun lalu itu memang sudah ada indikasi bahwa akan naik angka kenaikan harga berasnya. Dan memang betul ada kenaikan, tapi memang untuk jumlah lonjakan yang drastis itu sendiri terjadi ketika pemilu. Jadi memang kelangkaan paling parahnya ada ketika di pemilu kemarin ini, Cindy dan saudara. Nah, tapi untuk kenaikannya sendiri apakah langsung drastis begitu, memang itu terjadi secara perlahan, tapi pasca pemilu yang tadinya per minggu diganti menjadi per hari. Langsung para pedagang di sini menyebut bukan lagi kenaikan harga, tapi pergantian harga, begitu, Cindy. Baik, dari Jakarta kita bergeser ke Lumajang. Ada rekan Abdul Rohman. Rohman, selamat siang. Di mana-mana harga beras naik terus, tapi kenapa tidak menguntungkan petani? Ya, selamat siang Cindy dan saudara. Memang betul sekali. Untuk harga beras sendiri di Kabupaten Lumajang mencapai Rp16.000 per kilogram. Ini tentu saja harga yang cukup mahal untuk di Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu lumbung pertanian di Jawa Timur ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa juga petani tidak diuntungkan dengan kondisi beras mahal saat ini. Adalah memang karena produksi daripada padi petani saat ini menurun drastis, yang biasanya per hektarnya itu mencapai sekitar 2,5 ataupun 3,5 per hektarnya saat ini hanya mencapai seperti itu, yang seharusnya 6 sampai 7 hektar saat ini hanya mencapai 3,5. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa petani tidak bisa memproduksi secara maksimal untuk padinya, karena memang sekali lagi faktor cuaca, faktor alam yang menjadi penyebab utama, yang seharusnya Januari dan Februari ini sudah masuk masa panen raya, namun saat ini mundur karena memang efek daripada cuaca yang tidak menentu, kemarau yang cukup panjang, sehingga sumber mata air mengering dan irigasi tentu menjadi penghambat daripada kaum petani. Selain itu, hama tikus, hama wereng juga menjadi penyebab daripada turunnya produksi pertanian warga, dan beberapa faktor lain diantaranya adalah irigasi dan lain sebagainya. Lalu saat ini siapa yang menikmati daripada hasil pertanian petani ini adalah berada di tengkulak maupun penggilingan. Sebab masyarakat petani saat ini selain dijual juga mengkonsumsi sendiri, namun saat ini sudah habis untuk dikonsumsi. Dan berikut wawancara dengan salah satu petani di Lumajang. Ada stok nggak di rumah misalnya itu? Nggak ada, karena kita kalau sudah panen itu dijual dan menyisakan untuk makan sendiri ya, biasanya kita jual. Rata-rata petani tidak bisa menikmati harga yang sangat bagus ini. Sekarang di kisaran Rp8.000 sontor di tingkat petani. Ini tidak dirasakan karena hasil produksi petani pun sangat turun drastis. Yang biasanya kita hampir rata-rata 6,5, sekarang hanya tinggal 4 ton saja per hektar. Ya, selain turunnya selain daripada faktor alam, kesuburan tanah juga menjadi penting, menjadi turunnya produktivitas daripada hasil pertanian di Kabupaten Lumajang, karena memang
saat ini banyak penggunaan kimia sintetis yang secara masif tentu akan mengurangi daripada kesuburan tanah, keasaman tanah yang biasanya adalah mencapai 7, saat ini lahan-lahan pertanian hanya 2,5 hingga 3,5 untuk keasamannya. Tentu saat ini pemerintah harus bisa untuk mengembalikan daripada kesuburan ataupun keasaman tanah yang saat ini berada di lahan-lahan pertanian masyarakat. Sebab tidak saat ini hanya pemerintah hanya memberikan pupuk secara bersubsidi, tapi tidak memperhatikan bagaimana lahan ini bisa disuburkan kembali. Tentu ini menjadi PR bagi pemerintah untuk bisa memberikan sentuhan-sentuhan bioteknologi baik secara organik yang dinanukan melalui asam sumat dan juga zinc sulfat, yang ini nanti perlu sentuhan-sentuhan teknologi itu untuk bisa mengembalikan keasaman tanah sehingga tanah menjadi normal kembali dan produktivitas daripada pertanian di Kabupaten Lumajang bisa normal kembali. Begitu, Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman dari Lumajang, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Veronica Kartono dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.